Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, lelaki di dalam hidup ini tidak akan sempurna tanpa kehadiran kaum wanita. Makanya disyariatkannya perkawinan, disyariatkannya interaksi antara anak dan bapak, antara ibu dan anak, dan seterusnya. Itu bagian daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala dari lita'arufu, saling mengenal. Di saat saling mengenal berarti di situ saling menghargai, saling menghormati. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah kaum wanita. Mereka di dalam Islam diberikan kesempatan sama persis seperti kaum lelaki, kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kodratnya. Dalam Islam tidak dilarang seorang wanita untuk bekerja. Dalam Islam tidak dilarang wanita untuk menjadi pemimpin. Dalam Islam tidak dilarang wanita untuk ikut serta bersama dengan kaum lelaki membangun peradaban ini. Itu merupakan fitrah. Makanya dikatakan di dalam pepatah, al-mar'atu nisful mujtama', wanita itu merupakan separuh daripada masyarakat. Tanpa kehadiran wanita, maka masyarakat itu akan beku. Masyarakat itu tidak akan bisa membangun dengan baik. Maka kita temukan orang-orang besar dari kaum lelaki, pasti di situ di belakang mereka ada para wanita-wanita yang hebat. Ada kalanya istri yang mendukung, ataupun ibu yang hebat di dalam mendidik, ataupun saudari yang mendukung di dalam perjuangan dan aktivitas saudaranya. Mereka adalah pendorong. Makanya ada satu cerita yang menarik di sini. Suatu saat ada seorang ulama yang terkenal dengan Ibnu Daqiqul Id, seorang di dalam ahli fikih dan usul fikih dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Daqiqul Id ini terkenal karena maknanya kan putra tepung lebaran. Putra tepung lebaran itu bukan nama aslinya. Nah, kenapa terkenal dengan julukan itu? Ada cerita menarik di situ. Suatu saat Ibnu Daqiqul Id ini belajar, setelah beliau belajar menjadi seorang imam, menjadi seorang da'i, menjadi seorang ustadz yang terkenal. Orang mendatanginya, orang memuliakannya. Suatu saat beliau pulang, agak sombong kepada istrinya. Mentang-mentang dirinya sudah dihormatin orang, mentang-mentang dirinya sudah memiliki segala-galanya, begitu bahasanya. Artinya sudah puncak di dalam popularitas, dia mulai semena-mena begitu. Nah, istrinya ingin memberi peringatan bahwasanya keberhasilan dia itu bukan karena murni pribadi dia, tapi di balik semua itu ada kesuksesan seorang istri yang mendukungnya. Istrinya selama ini tidak pernah menuntut apa-apa. Istrinya menerima apa adanya. Dia menyadari bahwasanya suaminya berprofesi sebagai seorang dai, menjadi seorang ahli fikih yang tidak bekerja sebagaimana lazimnya manusia saat itu, sehingga penghasilannya sedikit, bahkan kadangkala tidak berpenghasilan apa-apa. Namun sang istri tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Dia bersabar, bahkan mendukung gerakan dan aktivitas suaminya. Sampai suatu saat, karena melihat gelagat suami sudah mulai belagu dalam bahasa sekarangnya, ini beliau, sang istri ini ingin ngasih peringatan. Ketika malam Idul Fitri, dia datang. Pas datang, dikatakan, "Bang, hari ini kita mau Id, besok kita mau Id. Kita nggak punya tepung nih untuk bikin roti, untuk bikin makanan, untuk bikin kue, kan begitu. Namanya Id, wah saya belum punya apa-apa nih, Dek. Tumben kamu minta-minta. Ini Id." Mulai dia mengangkat suara. Dia mengatakan, "Ini hari raya,
saya pengen kayak orang pada umumnya. Oh, ngomel akhirnya dia. Sumpek. Sampai gak bisa tidur dia. Pagi-pagi bangun tidur, subuh ngomel lagi. Sudah ada daqiqul id atau apa namanya tepung lebaran. Belum ada, di ngomel lagi. Sampai dia keluar untuk melakukan khutbah id saat itu. Maka berkhutbahlah dia. Di saat khutbah, karena ada tuntutan yang begitu mengagetkan dia, dia tidak konsentrasi. Sehingga di dalam khutbahnya kerap kali ada kata-kata yang keluar, daqiqul id, daqiqul id katanya. Sehingga sejak saat itu beliau dijuluki dengan Ibnu Daqiqul Id. Akhirnya dia pulang dengan rasa malu, pulang. Ah, sang istrinya tersenyum menyambutnya dan mengatakan, "Ah, gimana sekarang? Merasa hebat sendiri tanpa ada peran seorang istri. Selama ini saya sabar, selama ini saya tidak menuntut apa-apa. Sehingga engkau bisa seenaknya bisa sukses membangun karirmu saat ini. Tapi di saat saya menuntut hak, apa yang akan terjadi?" kata istrinya. Baru dia menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada sang istri. Dari kisah ini menunjukkan bahwasanya peran kaum wanita itu sangat penting bagi kaum lelaki. Sehingga mereka semestinya beraktivitas dengan sebaik mungkin di dalam bidang apapun, yang tentu tanpa melawan kodrat kewanitaannya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.